Halo guys, selamat datang kembali di RID Channel. Di video kali ini saya mau unboxing salah satu barang. Apa itu? Kita intro dulu. Ya, ini adalah barangnya. Langsung saja kita buka. Ini adalah penampakan barangnya ya guys ya. Dia dibungkus oleh kayu sono. Rapi ya dia ya. Kelihatan mengkilap dengan merek yaitu Sandel. Dari bentuknya sudah kelihatan mewah banget ya guys ya. Beda dengan yang lain. Yang lain dibungkus kardus, ini dibungkus kayu ya. Nah, ini kelihatan jelas nih tulisan sandalnya. Dan sangat rapi ya. Kita cek belakangnya, ada stikernya ini. Oh, bukan stiker ini. Ini adalah jenis lakban gitu, sebagai pengganti engsel besi ya. Bisa menghemat pengeluaran juga. Dan kelihatan lebih rapi gitu sih. Oh, ini dari sudut-sudutnya itu bagus ya, rapi ya, mengkilap juga. Walaupun ini cuma covernya aja, tapi bagus ya. Kita buka barangnya. Ya, ini penampakan dalamnya guys. Dia masih dibungkus dengan plastik bambu. Ternyata ini ya magnet. Dia ada magnetnya, tapi ternyata magnetnya yang atas lepas ya. Nah, seharusnya magnetnya di sini nih. Ternyata tadinya dilem ya, cuma lepas dia. Tapi nggak apa-apa, nggak mempengaruhi ini juga. Nanti bisa dilem lagi. Nah, di dalamnya isinya ada kain lapnya, untuk dari kain lap buat ini mengelap dari barang itu sendiri. Dia sangat halus ya kainnya ya, walaupun cuma kain gratisan tapi halus dia. Nah, ini penampakan dari barangnya apa aja pak, kita lihat. Oh, dari ininya, posnya itu bagus ya, dari batik ya. Oh, ini penampakan dalamnya. Dia dibungkus oleh plastik ya, jadi sangat aman. Mungkin lecet pun tidak ada ini karena dia dibungkus dengan plastik lagi. Jadi nggak khawatir rusak gitu kalau pengiriman jauh. Oh, ternyata yang datang ternyata adalah hitam guys. Padahal aku ordernya itu warna biru mengkilap itu, biru pelangi. Tapi ternyata yang datang adalah hitam guys. Waduh. Gimana ya? Agak kecewa gitu guys. Tapi lihat saja nanti ya, apakah aku benar-benar kecewa dengan barang ini atau aku sangat bangga dengan barang ini. Tunggu saja ya untuk part selanjutnya. Ya, barangnya kelihatan rapi ya dia ya. Benar-benar full kayu kecuali kacanya sama engselnya. Engselnya kan besi dia. Besi kuat. Dia sangat rapi ya guys ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Bila suka dengan video ini silahkan di like. Bila tidak suka silahkan di dislike. Jangan lupa subscribe.